Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, barokah umurnya, rezekinya luas, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah, perlu diketahui surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau bisa disebut dengan induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah bisa juga menjadi ruqyah atau obat yang bisa juga menjadi doa yang terbaik di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utamanya zikir ialah lafaz la ilaha illallah dan paling utama doa adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i Ibnu Majah. Marilah kita semua mendoakan anak-anak kita dengan mengirimkan surat Al-Fatihah agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah dan agar bisa menjadi putra-putri yang soleh-soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan doa surat Al-Fatihah yang kita kirimkan untuk mereka akan menjadikan doa yang terbaik dan doa yang paling mustajab. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan lengkap tentang cara mengirimkan doa Al-Fatihah untuk anak-anak kita yang masih hidup di dunia ini. Tidak dapat diragukan lagi bahwa surat Al-Fatihah adalah surat ad-du'a atau surat yang berfungsi sebagai doa. Di setiap ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah akan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan dalam firman-Nya dalam hadis qudsi berikut ini. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan untuk hambaku apa yang ia minta ketika hambaku membaca alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah menjawab hambaku telah memujiku ketika membaca ar-rahmanirrahim, maka aku menjawab hambaku telah menyanjungku ketika hambaku membaca maliki yaumiddin, maka Allah menjawab hambaku telah mengagungkanku ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab ini antara aku dan hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Ketika hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surat, maka Allah menjawab ini milik hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan lain-lain. Maka kesimpulannya adalah surat Al-Fatihah merupakan sebaik-baik doa dan paling utamanya di dalam doa. Maka dari itu mari kita rutinkan untuk mengamalkan atau mengistiqomahkan atau mengirimkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak kita, karena sangatlah besar dan sangatlah banyak manfaatnya. Di antaranya adalah anak akan menjadi cerdas dalam berpikir, penurut dan berbakti pada orang tua, tidak gampang sakit dan rewel, mentalnya kuat dan dilancarkan rezekinya, serta akan menjadi anak yang soleh-soleha. Adapun cara untuk mengirimkan surat Al-Fatihah untuk mendoakan anak kita adalah sebagai berikut. Mengirimkan doa surat Al-Fatihah untuk anak-anak kita bisa dilakukan kapan saja, namun sebaiknya dibaca rutin di setiap selesai salat fardu 5 waktu atau sesudah zikir yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab waktu setelah salat 5 waktu yang paling mustajab, pertama niatkan dalam hati ingin mendoakan anak kita melalui surat Al-Fatihah agar mereka diberikan petunjuk kebaikan, keberkahan, kesehatan dan keselamatan serta dijadikan anak yang soleh atau soleha. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membacakan doa surat Al-Fatihah, alangkah baiknya orang tua terlebih dahulu membacakan khususon yang bertujuan surat Al-Fatihah memang benar-benar dihadiahkan kepada sang anak.
Jika orang tua rutin mengirimkan surat Al-Fatihah kepada anak-anaknya, maka sangat besar dan banyak manfaatnya, yang diantaranya adalah anak akan menjadi cerdas dalam berpikir, menurut, dan berbakti kepada kedua orang tua, tidak gampang rewel, tidak gampang sakit, mentalnya kuat dan dilancarkan rezekinya, serta akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk itu mulai saat ini sebaiknya marilah kita berbenah dalam mendidik anak, bukan hanya dengan secara lisan kita mengingatkan anak, bukan pula hanya memberi teladan kita mengajarkan anak, akan tetapi juga harus istiqomah dalam mendoakan anak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.